Selamat sore Bapak Ibu semua, shalom. Saya ajak kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Boleh dikasih tos kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan melawat engkau sore hari ini. Berapa banyak sore hari ini kau yang percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, kemas. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan Kau menyatakan hadirat-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu dengan hati yang terbuka. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap terima yang terbaik dari Tuhan. Semua sama-sama katakan. Amin. Katakan sekali lagi. Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Come on. Buka hati kita bersama. Penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah segalanya, pribadi yang sempurna. Oh, Kau pelindungku, Tuhan serta kita.
Semua yang percaya lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Tepuk tangan satu kali lagi bagi Tuhan kita. Come on. Kita mau nyanyikan ini sama-sama dengan penuh semangat. Amin. Sejarah manusia tak ada yang satu menyangkali kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban diterima. Boleh lambaikan tangan kita. Dia Yesus pembuat mujizat. Siapa namanya Bapak Ibu Saudaraku? Oh, serukan siapa namanya. Tepuk tangannya paling meriah bagi Tuhan kita. Cinta turun ke dunia menyelamatkan umat manusia.
menang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat berkuasa. Yesus namanya, Dia yang menerima atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, lebih dahsyat lagi, come on. Rajaku hidup dalam pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat berkuasa. Sore hari ini saya mengajak teman saya, dia seorang finalis The Voice Indonesia, namanya Aya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Selamat sore, shalom Bapak Ibu semuanya, masih semangat memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya dulu dong. Wih, serah semua, masih semangat ya. Coba I wanna hear it. Haleluya! Alright, kita tunjukkan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Masih semangat semuanya. Hey! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yeah.
Tuhan kita. Acara Festival Kesembuhan ya. Ini kali kedua saya di sini. Wow. Saya melihat banyak wajah baru. Wih, luar biasa itu artinya. Tuhan sangat baik artinya ya. Wow. Saya sangat percaya kalau hari ini bukan tentang kesembuhan saja. Tapi saya juga percaya kalau hari ini itu adalah tentang kerinduan. Siapa yang rindu dengan Tuhan? Banyak sekali. Ya, dan setelah ini saya akan menyanyikan lagu yang menurut saya, it really means a lot. Dan saya rasa ini juga sangat berarti untuk kalian semua. Hanya Engkau
Saya percaya hari ini akan ada mukjizat yang terjadi. Dan saya merasakan sekali, banyak sekali yang rindu. Banyak sekali yang rindu kepada Tuhan. And I feel that. Oh, amazing. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh yes. Bapak Ibu, mari semua kita nyanyikan sama-sama. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Hanya Engkau, yeah. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku, Kau tahu. Sekali lagi, hanya Engkau, Tuhan yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan.
Tuhan. Kasih tepuk tangan satu menit buat Tuhan kemas. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang sanggup. Haleluya. Siapa yang percaya malam ini sesuatu yang dahsyat terjadi? Lambaikan tanganmu kemas. Lambaikan tanganmu. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Yesus. Oh, Raja di atas segala raja. Siapa yang percaya mujizat pasti terjadi malam ini? Sekalipun kita datang tidak mencari mujizatnya, tetapi kita datang mencari Tuhan. Dan saya percaya, apapun agamamu, saya melihat ada saudara-saudari kita dari agama lain. Kasih tepuk tangan buat mereka. Kami mengasihimu. Dari mana-mana, apapun agama kita, Yesus tetap mengasihi kita. Dan hari ini saya percaya Anda datang gak cari apa-apa, bukan? Amin. Kita datang gak cari hadiah, kita datang gak cari makanan, kita datang cuma cari Yesus. Siapa yang setuju, kita tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Anda bebas, Anda boleh duduk, boleh berdiri. Ya, kita akan masih nyanyi satu lagu ini, tapi saya minta gini, malam hari ini fokusnya bukan Pastor Irwan. Saya selalu katakan, Pastor Irwan tidak bisa menyembuhkan. Sahabat saya, Pastor Susan, datang jauh dari Kanada dan dari Malaysia. Ya, Pastor Susan Hoover tidak bisa menyembuhkan. Semua pendoa di tempat ini, siapa yang setuju, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Tapi saya masih percaya ada Yesus. Dan nama di atas segala nama itu, Dia nama yang berkuasa, Dia nama yang dahsyat, Dia nama yang layak ditinggikan. Dan sampai hari ini, Dia masih bekerja, Dia masih bekerja. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Amin, amin. Tepuk tangan dahsyat lebih, haleluya, lebih dahsyat lagi. Sama-sama nyanyikan. Di saat aku, come on, dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Amen. Di saat badan datang menderu, aku percaya satu katamu, oh damai bagiku. Semua hanya berseru dan hanya percaya. Ku tahu sungguh kau penyelamatku. Angkat tanganmu, katakan. Di saat aku tak berdaya. Amin. Tanganmu selalu memegangku. Menyembuhkan. Menyembuhkan sakitku. Memulihkan. Memulihkan jiwaku. Amin. Mujizatmu pasti terjadi. Oh, di saat apa katakanmu? Aku tak berdaya. Oh yes, tanganmu ulurkan selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi angkat kedua tangan kita malam ini, katakan. Oh, di saat aku tak berdaya. Tanganmu Tuhan selalu memegangku. Menyembuhkan sakitku. Memulihkan jiwa. Pasti terjadi. Cuma saja dengan
Tuhan memberikan lagu ini kepada saya sekitar 3 bulan yang lalu. Dan malam hari ini saya dan New Life Worship, dan lagu ini juga dinyanyikan bersama dengan istri saya dan juga Ibu Sari Simorangkir, akan dirilis pertama kalinya di YouTube channel New Life Indonesia jam 9 malam hari ini. Saya minta semuanya malam hari ini bukan hanya menonton, tapi ketika Anda pulang, saya percaya Anda tetap akan mengalami mujizat. Dan ada banyak orang yang perlu dengar lagu ini, amin. Kita mau sama-sama berdoa, sekali lagi angkat kedua tangan. Tuhan Yesus, kami mengundang-Mu Tuhan untuk sungguh-sungguh nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Seperti apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu, yang Kau lakukan kemarin. Bahkan aku minta malam hari ini sungguh-sungguh Tuhan untuk saudara-saudaraku yang lumpuh malam hari ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada kaki-kaki yang terikat, kaki-kaki yang lemah. Kami minta ada saraf-saraf yang baru Tuhan berikan, supaya dunia melihat bahwa Yesus Kristus tetap Tuhan. Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas setiap kami, semuanya Tuhan yang akan naik kesaksian. Semua yang disembuhkan, kami berdoa hanya Engkau yang berdaulat atas tempat ini, atas kota kami Surabaya dan atas Indonesia. Lihatlah orang-orang yang mengangkat tangan ini Tuhan, biarlah mata mereka hanya tertuju kepada Yesus Kristus saja. Di dalam nama Yesus, yang percaya sesuatu yang dahsyat terjadi, kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan. Come on church. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih nilai worship. Haleluya. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi di dalam Kristus. Amin. Saya percaya di acara seperti ini, saya yakin kesembuhan bukan hanya akan terjadi, tapi mereka yang perlu mengalami pemulihan, mereka yang hatinya remuk, siapa yang hatinya remuk, jujur, ya mungkin baru putus cinta, ada yang putus cinta, haleluya. Ada yang mungkin ditinggal oleh suaminya, meninggal atau istrinya. Tuhan bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi hati kita juga akan disembuhkan. Dan saya sangat-sangat bersyukur melihat Anda yang antusias untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Saya katakan sekali lagi, suatu hari nanti, tahun depan kita akan mulai lagi KKR di lapangan-lapangan. Saya berdoa bahkan lapangan-lapangan di Surabaya akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Andalah yang akan dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan yang kusta, dan juga menyembuhkan yang lumpuh. Kita setia karena Tuhan percayakan gedung ini. Kita mulai lagi di tempat ini setelah COVID yang sudah berlalu. Ada banyak kesaksian yang akan disaksikan hari ini. Dan saya percaya ketika kita memandang kepada Tuhan Yesus, para pendoa semuanya hanya fokus. Yang sakit tadi saya lihat, saya sempat berdoa kepada ibu yang lumpuh. Saya tanya, apa yang Anda rasakan? Dia rasakan ada sesuatu yang mulai terjadi. Dan dia mulai bangkit setelah 2 tahun, dia tidak pernah bisa bangkit dari kursi. Bu, saya tetap berharap, Bu, saya percaya kalau Anda malam ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Sesuatu yang dahsyat sudah terjadi, bukan akan terjadi. Karena 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Yesus katakan apa? Sudah. Suaranya mana Pak? Bapak-bapak, mana suaranya? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus katakan sudah. Amin. Ibu-ibunya luar biasa. Bapak-bapak dulu, ayo Pak, katakan 2000 tahun yang lalu yang bapak-bapak saja katakan, Yesus katakan sudah. Amin. Gilirannya di mana, Bu? Jangan oi gitu, Bu ya. Ibu-ibu di mana? Lambaikan tanganmu. 2000 tahun yang lalu Yesus katakan, ibu-ibu, sudah apa? Sudah apa? Kurang-kurang, sudah apa? Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Kita buka Matius pasal yang ke-8, 3 ayat saja malam hari ini. Nanti kita akan berdoa. Karena saya percaya ketika kita suka cita, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita katakan sama Tuhan shalom, kita benar-benar menyambut Tuhan hadir, kita tidak memikirkan penyakit kita. Kita lupakan dulu penyakit kita. Kita lihat apa yang Yesus kerjakan. Kita baca dan kita tahu Dia hidup,
dan dia ada di tengah-tengah kita. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita tahu kusta bukan hanya ngomong soal fisik yang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang stroke, ya ada yang lemah kakinya, ada yang lemah tubuhnya. Tadi bahkan sebelum kebaktian ini, Bapak Ibu dengar baik, sebelum kebaktian ini, tadi saya diberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada seorang ibu yang nanti saya doakan, enggak tahu kita tidak memaksa untuk ibu ini mau bersaksi atau tidak. Tapi ibu ini dari agama lain. Saya katakan kalau ada dari agama lain, saya lihat dari beberapa sahabat saya. Kenapa namanya festival persahabatan? Karena Yesus bersahabat dengan orang Muslim. Siapa yang setuju? Yesus bersahabat dengan orang Buddha. Yesus bersahabat dengan orang Hindu. Ya, saya menyambut semua saudara-saudari Muslimku dimanapun Anda berada saat ini. Kasih tepuk tangan buat mereka. Tidak ada jarak di dalam Kristus, Pak, Bu. Orang Muslim pun disayang Tuhan. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang Kristen. Kita pernah KKR di lapangan, 10.000 orang bersama dengan Pastor Susan. Saudara-saudari Muslim banyak sekali yang disembuhkan. Mereka yang buta melihat. Bukan buta berjalan. Buta pasti bisa berjalan, amin. Ya, ada yang bilang, saya percaya Yesus, Yesus Kristus dahsyat, saya percaya hari ini. Yang buta berjalan, yang tuli melihat. Hah? Bahasa Ibrani ini yoancene ngono, ya toh? Betul ya? Ya buta ya berjalan kan? Ya, tuli melihat, lumpuh mendengar. Itu bukan mukjizat, itu namanya apa? Itu namanya guyonan, ya. Tapi kita benar-benar melihat 10.000 orang. Di sini semua masih bisa didoakan. Itu 10.000 orang, tidak ada yang bisa tumpang tangan. Terlalu banyak orang. Tapi saya masih mengingat bagaimana Tuhan yang mengulurkan tangannya. Saya hanya bisa menangis karena saya hanya kepanjangan suara Tuhan kan. Saya melihat ada Bapak Haji yang buta 20 tahun. Hari itu disembuhkan sama Tuhan melihat dengan sempurna. Kok gak ada tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ada seorang saudari, seorang Muslim juga tulangnya maju seperti ini. Sejak lahir dia tidak pernah punya biaya dan tidak pernah melihat kesembuhan terjadi. Malam hari itu pendoa yang menyaksikan di tengah-tengah 10.000 orang itu. Bunyi Bapak Ibu, kalau tulang bunyi gimana bunyinya? Petak-petak-petak itu bukan tulang Pak. Atau mek, itu sate kambing Bu. Bunyinya Bu, kretek, kretek. Tulangnya jalan sendiri dia sampai lihat gini, lu kok jalan. Waktu sempurna berhenti berjalan. Itu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan mereka semua Pak, Muslim. Tuhan juga sayang orang Muslim. Luar biasa, jadi malam hari ini kalau Anda Muslim, Tuhan tetap mau menyembuhkan Anda, bukan hanya yang Kristen. Halo? Ya di belakang, dengar baik apapun sakitmu. 3 minggu yang lalu di tempat ini. Di kebaktian biasa, Bapak Ibu. Kebaktian biasa. Di tengah-tengah saya berdakwah, gitu ya. Berkhotbah, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, stop dulu. Saya kira stop, kenapa Tuhan? Ada apa nih Tuhan kok ngomong suruh stop? Tiba-tiba saya melihat dalam penglihatan ada orang yang pendarahan, seorang wanita. Kalau pendarahan kebanyakan wanita ya, ada bapak-bapak yang menstruasi di sini kita doakan. Supaya ngana cepat sembuh ya. Haleluya. Hah? Ngana pe puru so besar kata orang Manado ya. Ada orang Manado di sini, hah? Ya. Jadi saya lihat itu. Itu ada orang yang pendarahan dan dia seorang perempuan. Saya tidak panggil orang itu, tapi Tuhan katakan berdoa untuk orang ini. Kita semua ingat gak? Ada ya? Ada gak yang waktu itu hadir? Kira-kira 1 bulan yang lalu, jemaat yang sore. Ada gak? Ada gak yang hadir? Ya, angkat tangan kalau ada. Mungkin singer dan sebagainya. Anda ingat, saya cuma berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Saya gak minta orang ini maju karena dia malu mungkin Tuhan. Tapi Tuhan sembuhkan, pegang
di bagian yang pendarahan. Di dalam nama Yesus, amin. Seperti itu saja. Simple Bapak Ibu. Anda tahu bahwa di dalam perutnya sudah banyak nanah dan darah. Dia datang ke gereja, dia bukan KTP-nya Kristen. Ya, orang Manado bilang, dia bukan Kristen. Tidak, dia dari agama lain. Dia cuma bilang itu pendeta, kok tahu? Saya enggak tahu. Dia taruh di bagian perutnya yang sakit. Dia pulang, singkat cerita, dia cek ke dokter. Dan saudari yang bukan Kristen ini, semua darah dan nanahnya hilang. Tidak ada satu titik pun. Dia kontak ke gereja, dia berkata, sampaikan kepada Pak Pendeta, aku bukan orang Kristen. Dia masih gak percaya, dia bilang, tapi aku gak percaya, ini darah sudah banyak, nanah sudah banyak. Mungkin dokternya salah, lu sudah disembuhkan, masih gak percaya. Dia pergi lagi ke dokter B, dia CT scan lagi, dan dokter bilang, kamu kok gak percaya, mau berdarah-darah lagi. Oh enggak, ampun, gak jadi. Dan dia benar-benar dinyatakan sembuh oleh dua dokter, sudah di CT scan. Seperti orang kusta ini dikatakan ayat yang pertama setelah Yesus turun dari bukit. Tuhan Yesus selalu mau turun Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu Tuhan yang turun. Nanti waktu saya dan Pastor Susan berdoa, dia yang turun. Dia yang berjalan berkeliling. Dia yang menjamah Anda. Dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Enggak dikatakan banyak orang Kristen. Enggak dikatakan banyak orang agama tertentu. Tapi banyak orang. Kalau banyak orang artinya apa? Semua, katakan semua. Semua yang tangannya sakit juga katakan ini. Banyak, katakan banyak. Banyak. Bahasa Ibrani-nya wakeh. Ayo semua katakan wakeh. Ya? Berarti semua orang. Maaf, orang miskin, orang kaya, orang ganteng, orang gak ganteng, orang cantik. Semua orang tuh ganteng dan cantik loh. Siapa bilang hidungnya maju gini ganteng, yang masuk gak ganteng. Itu yang bilang cuma orang dunia. Tapi buat Tuhan, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hidung keluar, hidung ke dalam, kaki pendek, kaki panjang, semuanya. Apa? Disayang Tuhan. Iya, katakan sekarang kanan kiri, kamu ganteng loh. Oh ada yang bilang, wedok, ira, ngomong lagi ke kirinya, kamu wayu, kamu cuantik loh, ayo. Tunggu, Pastor Irwan bilang, jangan katakan kepada istri orang ya, bapak-bapak. Kata nenek apa? Oh ada yang bilang berguna loh. Kata nenek berbahaya. Hei, kita semua disayang Tuhan. Artinya semua bisa dijamah Tuhan. Semua bisa terima. Katakan semua. Orang keras. Apa? Amin. Dan ayat kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata. Lihat perkataan orang kusta ini. Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tetap ditayangkan ayatnya. Banyak orang sakit hari ini. Bukan hanya sakit secara fisik. Mungkin rumah tanggamu hancur. Mungkin pekerjaanmu hancur setelah COVID ini. Mungkin hatimu hancur. Engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan Yesus, jika engkau mau. Saya sering kasih pertanyaan gini. Apakah Anda percaya Tuhan Yesus sanggup? Siapa yang percaya Yesus sanggup? Wah, kita semua pasti percaya. Tapi ketika saya tanya pertanyaan kedua, apakah engkau percaya Tuhan Yesus mau? Kadang kita berpikir gini, belum tentu Pak Pendeta. Betul? Karena aku terlalu berdosa. Ya, kadang kita berkata, dosaku Pak Pendeta, tadi pagi aku masih berdosa Pak Pendeta. Loh, dosa apa kamu? Nyolong ayamnya sebelah Pak Pendeta. Loh, kenapa kamu gak percaya? Yesus bukan hanya sanggup, tapi dia mau. Orang ini bukan tanya kalau Tuhan sanggup loh. Orang ini tanya, apakah engkau mau? Kita gak percaya Tuhan mau, karena kita selalu mau lihat diri kita. Aku gak layak, aku kurang poso. Aku tadi pagi masih ngintip sebelah itu loh Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Masih ngintip istrinya orang sebelah itu loh. Makanya aku gak layak.
Tidak ada satupun yang layak. Termasuk yang ngomong ini loh. Loh iya loh seneng. Aku seneng loh kalau Anda ketawa. Memang ini gak layak ini. Betul ya? Tapi kita sama-sama dilayakkan. Beda ya. Kalau agama selalu mengajar. Kamu harus bawa dulu ini. Kamu harus persembahkan dulu. Kita pernah 13 tahun yang lalu. Waktu saya dan Pastor Susan masih. Saya masih menjadi worship leader. Pastor Susan masih mengatur festival director. Yang khotbah adalah Bapak Rohani dari Pendeta Susan. Yaitu Bapak Pendeta Peter Youngren. Peter Youngren gitu ya. Dari Kanada. Tinggi besar ya. Dan waktu itu kami melihat ada banyak orang yang berkata naik ke panggung loh. Di Bali. Itu banyak saudara-saudari Hindu. 60 ribu orang satu hari di lapangan. Waktu mereka disembuhkan, ada yang lumpuh 15 tahun. Ada yang buta dari lahir. Waktu disembuhkan dia menangis dan berkata, kok dari dulu Pak Pendeta ini ya, bikin festival di sini Pak Pendeta. Malah marahin pendetanya, gak bisa bahasa Indonesia diomelin. Dari dulu Pak Pendeta datang ke sini, saya sudah bawa ayam hitam, ayam putih, sapi hitam, sapi putih. Saya tidak pernah sembuh Pak Pendeta. Tapi malam hari ini, saya cuman percaya. Percaya tuh. Kok bisa ya? Karena Kristus tidak membawa agama. Dia gak peduli siapa kita. Dia cuman mau kita apa? Percaya. Ada lagunya kan? Namun satu yang dia minta. Agar kita bawa sapi hitam. Bukan ya? Namun satu yang dia minta. Agar kita kasih perpuluhan. Enggak ya? Namun satu yang dia minta. Agar kita poso senake, poso se. Enggak. Tuhan cuma bilang, agar kita percaya. Sampai mujizat apa? Menjadi nyata. Siapa yang percaya mujizat masih nyata? Come on, sukacita tepuk tangan lebih dahsyat. Orang itu seperti yang waktu lalu dia marahin pendetanya. Enggak percaya Bapak. Orang ini orang bule, tidak ngerti. Kalau ini memang bule, luar biasa. Nanti Anda akan lihat, bule berbahasa Batak dia. Hah? Horas bah. Hah? Mana orang-orang Batak di sini? Orang-orang Batak, Horas. Ya, ya. Saya si Tohang. Saya si Tohang. Saya dikasih marga si Tohang sama sahabat saya, Coki si Tohang. Nah, istri saya, Boru si Tohang juga. Dikasih sama Caca si Tohang. Ya. Orang Batak semua disayang Tuhan. Tahu? Ini pendeta bule kaget karena dia ngomong, 20 tahun Pak Pendeta, gak pernah bisa sembuh. Dia nangis pakai bahasa Bali. Itu tadi pagi baru bikin babi guling. 20 tahun gak bisa sembuh Pak Pendeta. Tapi hari ini Tuhan Yesusmu telah menyembuhkan saya. Dia melihat dengan jelas. Itu waktu itu kita yang ngetes. Dia saking sukacitanya, dia pegang hidung bule, nanti ada yang sembuh, nanti pegang hidung bule, saya tak melayu, timang dipegang-pegang. Yesus bukan hanya sanggup, dia mau. Saya masih ingat satu kesaksian lagi, ketika 10 tahun yang lalu, kami pergi ke Bandung satu tim, KKR-nya waktu itu, bukan di lapangan tapi di gedung seperti ini. Suatu hari kita diajak makan karena sebelum KKR kita selalu ada doa bersama 1-2 hari sebelumnya. Dan satu hari sebelumnya wakil gembala saya yang juga bule dari Jerman itu yang sekarang pinter berbahasa Indonesia. Siapa yang kenal Pastor Carsten? Ada yang kenal Pastor Carsten? Angkat tangan. Oh ada yang kenal, luar biasa. Pastor Carsten ganteng bukan ya? Dia masih single Joe, single available Joe. Ya, kita doakan cepat kawin Joe. Amin. Karena itu juga mujizat. Amin. Oh iya loh, yang belum menikah angkat tangan. Mau menikah? Loh. Oh, yang sudah menikah jangan angkat tangan, Pak, Bu. Itu berdosa, Bu. Oh iya, ya. Nanti kita doa. Oh, mau sama Pastor Carsten? Jangan, nanti dulu ya. Anda jadi pendeta dulu. Amin. Enggak bercanda ya.
Tahu? Ketika beberapa tahun yang lalu, saya lihat ketika kami makan satu tim 20 orang di sebuah restoran. Tiba-tiba pemilik restoran itu bilang gini, "Bapak ini Pastor Irwan dia." "Iya." "Oh, yang mau KKR besok ya di gereja GBI Battle Mekarwangi." Itu adalah gereja dari Bapak Pembina kita, Pendeta Rubin Adi. Saya bilang, "Betul, Bu." "Pak, bersedia enggak doakan kakak saya?" Ibu ini kira-kira umur 50 tahun. Saya tanya, "Oh, kakaknya kenapa?" Terus dia nangis bilang, "Kakak saya tinggal di atas, dia restorannya di Ruko." Ya, dia bilang gini, "Kakak saya sudah 15 tahun lumpuh, Pak." "Oh." Dan dia nangis, dia enggak percaya Tuhan. "Bapak tolong doakan ya." "Iya, iya." Saya dengan beberapa pendeta, saya masih ingat waktu itu dengan Pastor Carsten dan tim, kami naik ke lantai 3. Kami masuk ke sebuah kamar. Kami melihat ada seorang ibu yang terbaring di sana. "Bapak Ibu, ibu ini tidak pernah berjalan 15 tahun. Jadi kakinya sangat lemah. Ketika saya hampiri dia, dia pegang tangan saya dan dia menangis, Pak Pendeta." "Dia nangis, Pak Pendeta, enggak pernah ada orang yang datang mendoakan." Saya bilang, "Saya pun juga enggak datang mendoakan. Saya enggak tahu ibu siapa. Tapi ada adiknya ibu yang enggak kebetulan saya datang karena Yesus sayang Anda." Waktu saya bilang Yesus sayang Anda, dia semakin nangis dan berkata, "Pak, Bapak jangan bohong. Yesus memang hebat," seperti ayat ini. "Yesus memang berkuasa, tapi dia enggak mungkin mau, Pak, menyembuhkan aku." Saya tanya, "Kenapa?" Kadang kita berpikir, karena kita berdosa. Kita dulunya semua berdosa, Bapak Ibu. Siapa yang enggak berdosa? Saya selalu katakan, dan saya katakan pada ibu ini, dosa tidak akan menghalangi kasihan. Terus dia teriak lagi, "Pak, saya dulu sempat KTP-nya Kristen, Pak. Saya enggak lagi Kristen 15 tahun ini, saya meninggalkan Tuhan. Saya ikut agama suami saya." Saya bilang, "Tuhan enggak peduli dengan masa lalumu. Tuhan enggak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, tapi Tuhan ingin. Dan dia bukan hanya sanggup, tapi dia mau menyembuhkanmu." Dia semakin nangis. Saya katakan 2000 tahun yang lalu, masalah utama yaitu dosa, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Artinya gini, masalah yang lebih besar dari sakit penyakit adalah dosa. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Karena hadiah yang pertama, saya kasih judul hadiah terbesar. Hadiah yang terbesar, bukan yang lumpuh berjalan, bukan yang tuli mendengar, tapi yang berdosa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah satu-satunya jalan. Akulah kebenaran dan hidup." Itu barang siapa yang percaya kepadaku. Agama tidak bisa membeli keselamatan. Amal baik kita tidak bisa membeli keselamatan. Tidak bisa membeli sorga. Tapi Tuhan selesaikan masalah dosa di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Anda jangan berkata, ibu itu hari itu berkata, "Aku mungkin dikutuk Tuhan." Saya katakan, Tuhan tidak pernah mengutuk. Siapa yang kita suka salah paham sama Tuhan? Kita sakit, kita bilang karena keturunan nenek moyang. Kita sakit karena Tuhan menghukum kita. Kenapa kita gak bisa terima mujizat? Karena kita terlalu ruwet. Saya kadang tanya sama Tuhan, "Loh, kalau di lapangan loh, kita enggak tahu mereka agama apa. Tapi banyak orang yang kita tuh, banyak orang yang terlalu ruwet salah paham sama Tuhan. Kita mengira Tuhan enggak mau, Tuhan enggak sayang kita. Itu semua kita buang dan kita minta pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus." Singkat cerita, ketika saya aja bisa begitu mengasihi ibu itu, apalagi Tuhan. Saya masih ingat saya pegang kepala ibu itu. Saya peluk dia di ranjangnya seperti saya bilang, "Bu, percaya bahwa dia tetap mengasihi ibu. Ibu mau enggak hadiah terbesar yang pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Dia menangis, "Doakan saya, Pak." Ketika saya dengar Tuhan Yesus bukan hanya sanggup, tapi dia mau. "Hati saya kok lega ya, Pak." Dia bilang, "Hati saya lega, Pak. Saya doakan dia." Karena dengan mulut kita percaya, mengaku, dalam hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan.
ibu ini berdoa dan menerima Tuhan. Lalu yang kedua, hadiah terbesar yang kedua adalah mujizat termasuk kesembuhan. Saya cuma bilang gini, saya gak paksa ibu. Tapi boleh gak kita berdoa? Oh besok di KKR ya Pak? Oh enggak. Tuhan bukan cuma bekerja di festival persahabatan dan kesembuhan. Tuhan bisa menyembuhkan engkau di kamarmu. Tuhan bisa menyembuhkan engkau ketika engkau ada di toilet. Tuhan bisa menyembuhkan engkau ketika engkau di pasar. Tuhan tidak terbatas. Kita berdoa waktu itu, berkatakan kepada kaki yang lemah ini, di dalam nama Yesus. Dia bilang gini, Pak, saya kaget loh, kenapa Bu? Pegangnya terlalu keras ya Bu? Sorry Bu, enggak Pak, kok panas Pak? Loh Bu, panas, kok panas ya? Saya tanya, AC-nya enggak nyala ya? Saya masih polos Bapak Ibu. Loh, AC-nya kenceng loh, kok panas? Ini loh Pak, terus kita doakan lagi dalam nama Yesus. Tiba-tiba boleh enggak mau duduk Pak? Aku mau duduk Pak. Ya boleh duduk. Dan tiba-tiba ketika dibantu oleh beberapa pendoa, aku rasa kakiku imannya bangkit. Karena dia tahu Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya sanggup, tapi dia apa? Mau. Yesus bukan hanya Tuhan yang sanggup, tapi dia? Kurang keras. Yesus bukan hanya Tuhan yang sanggup, tapi dia? Dia mau. Dan ibu ini setelah 15 tahun, berjalan untuk pertama kalinya, bukan di KKR, tapi di kamar, di mana Tuhan melawat dia, Tuhan menyembuhkan dia. Wow, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan dong. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia punya satu anak yang melihat, waktu itu saya masih ingat di pintu, ketika kami agak jauh seperti itu, anak ini maaf, dia agak cacat mental. Dia juga bukan agama Kristen. Dia lihat mamanya terima Yesus. Dia lihat mamanya berjalan. Dan dia mengalami hadiah terbesar. Dia langsung teriak dari mulutnya, Pak Pendeta, baptis aku. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memberikan dirinya dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang ketiga dikatakan gini, Yesus mengulurkan tangannya malam ini. Sembuh atau tidak sembuh. Yang paling penting adalah, Anda menerima keselamatan. Anda yang belum dibaptis, daftarkan diri dibaptis. Beberapa bulan ini gereja membaptis 30 orang lebih. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan jika malam hari ini Anda merasa, aku belum diselamatkan, daftarkan dirimu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Ada lagu yang berkata, Yesus lebih besar, oh Yesus terlebih besar. Dia mengulurkan tangannya dan dikatakan, di dalamku, oh di dalamku. Sama-sama katakan, Yesus terlebih. Yesus terlebih besar, oh Yesus terlebih besar. Ada gak dia di dalammu? Di dalamku selama-lamanya. Anda sendiri yang sakit, sama-sama katakan Yesus terlebih. Yesus terlebih. Yang percaya angkat tanganmu katakan. Besar. Wow, Yesus terlebih besar. Di dalamku. Di dalamku, Yesus terlebih, katakan sama-sama, Yesus terlebih, dari hatimu katakan malam ini, Yesus terlebih, amin, di dalam, oh saat penyakit lenyap dalam nama Yesus,
selama-lamanya. Dia mengulurkan tangannya. Nanti waktu saya dan Pastor Susan berdoa, bahkan saat ini dia sedang mengulurkan tangannya. Dan dia berkata kepada orang sakit ini, aku mau, bukan hanya aku sanggup, ayat 3 ditayangkan ayatnya. Aku mau, katanya. Malam ini Yesus katakan, aku mau jadilah engkau tahir. Aku mau sembuh. Ketika pendoa mendoakan, ketika nanti kita menyembah Tuhan, jangan fokus kepada yang lain. Ketika kami perintahkan sakit penyakit keluar, ada sesuatu yang terjadi di tubuhmu. Mulailah melompat, mulailah gerakkan tanganmu. Mulailah ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Mulai rasakan sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan sedang bergerak, menyembuhkan, melawat, dan membebaskan. Anda akan penuh dengan Roh Kudus. Pastor Susan akan melanjutkan dan dia akan share kepada Anda. Lalu siapa yang Tuhan akan sembuhkan? Siapa yang Tuhan akan sembuhkan? Ya, begitu banyak hal yang Yesus lakukan yang ajaib. Saya ingat ada salah satu pertama kali saya saksikan festival persahabatan dan kesembuhan seperti ini. Dan ada seorang ibu itu di kota Sorong di Papua. Ibu ini datang dan dia bukan orang Kristen seperti banyak kesaksian yang kita dengar malam ini. Ibu ini datang dengan susah karena dia tidak bisa berjalan. Dan ini ibu ini datang dengan tidak pernah dengar tentang Yesus. Dia tidak tahu acara seperti apa yang dia hadiri. Dia datang dengan ditolong oleh suaminya. Wah, suaminya orang baik. Dia gendong ibu ini, dia gendong istrinya, bawa ke acara susah payah. Ibu ini datang, duduk dalam acara. Dan saat seperti sebentar lagi kita akan berdoa dan minta kesembuhan. Ibu ini saat dia dengar ada doa, dia tahu, saya gak pernah panggil nama Yesus sebelumnya. Masa sih Yesus mau menolongku? Aku belum pernah panggil namanya sebelumnya. Jadi dia siap, tapi dia coba saja. Dia panggil Yesus. Sembuhkan aku, tidak ada orang yang datang. Tidak ada tangan manusia datang doakan ibu ini. Tidak ada siapa-siapa, dia sendiri dengan tangannya sendiri. Pegang kakinya yang lemah. Dan dia panggil, Yesus, Yesus, tolong aku, sembuhkan aku. Saat dia katakan itu, dia merasa suatu hadirat, satu kekuatan datang pegang tubuhnya. Dan dengan kekuatan yang datang daripada Yesus, tiba-tiba dia berdiri sendiri, mulai ambil langkah sendiri, dan kesembuhan datang kepada kakinya. Saya tidak tahu siapa yang ada di sini malam ini. Mungkin sudah panggil nama Yesus 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali. Mungkin tidak pernah panggil nama Yesus. Tapi kabar baiknya hari ini, Yesus sanggup dan Yesus mau menolongmu. Yesus mau menyembuhkanmu. Yesus mau beri keselamatan kepadamu. Dia mau, yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Saya ingat jelas malam itu datang dari kursinya, datang ke depan untuk bersaksi. Senyumannya bukan aja dikit gitu. Senyumannya nampak gigi semua. Dari telinga ke telinga dia senyum. Sampai dia lompat peluk-peluk aku. Dia bilang, wah, Yesus baik ya. Aku gak pernah dengar tentang dia. Aku gak pernah panggil dia sebelumnya. Tapi dia mau menyembuhkan aku. Wah, Yesus luar biasa. Saya membawa kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara semuanya malam ini. Kita datang malam ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah lihat. Kok Susan ini dari suku yang mana ya? Dari Indonesia bagian mana ya? Saya orang Kanada, bule. Tapi di mata Tuhan kita semua sama. Kita mungkin datang dari latar belakang yang beda-beda. Bahasa yang berbeda-beda. Iman yang berbeda-beda. Apapun yang berbeda-beda. Tapi yang luar biasa, Yesus memandang kita semua sama. Dia berkuasa dan dia mau menolong kita. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Ada luar biasa seperti ini. Dia begitu mau menolongmu. Sebelum kita minta, sebelum pun kita lakukan apapun yang baik, dia sudah mau. Buktinya apa kok Yesus mau? Saya bawa bukti yang terbesar malam ini. Yesus bukan saja sanggup, Yesus mau menolongmu.
buktinya apa? Saat Yesus mati di kayu salib. Kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus mati? Kenapa? Itu karena bukan dia salah, bukan kriminal terima hukuman mati. Itu karena dosa kita semua. Dosaku dan dosamu. Karena kita orang yang terpisah dari Tuhan. Karena kita gak bisa memperbaiki diri. Karena kita yang layak terima hukuman mati. Nah masalahnya berkata dalam firman Tuhan. Untuk orang baik mungkin ada yang rela menjadi pengganti. Mungkin kalau kita orang yang paling baik di dunia. Mungkin yang baik hati katakan oke, aku jadi pengganti bagi mereka. Aku terima hukuman mati bagi mereka. Tapi yang luar biasa, Yesus tidak menunggu sampai kita semua di sini orang sempurna. Yesus tidak menunggu sampai kita semua di sini kuat-kuat dan baik-baik. Berkata dalam firman Tuhan, saat kita masih lemah, saat masih permusuhan dengan Tuhan, saat gak ada iman, saat gak baik, saat gak ada apa-apanya, saat gak ada apa-apanya yang baik, pada saat itu pun, Yesus mau datang, ambil posisimu, jadi penggantimu, ambil hukum mati bagimu. Wow, itu bukti dia mau. Kalau dia rela ambil dosamu, bayar hukuman mati, pasti dia juga mau sembuhkan tubuhmu, pulihkan hatimu, dan lakukan semua yang lain. Dia mau, dia mengasihimu. Saya juga alami. Saya orang yang dengar nama Yesus dari kecil. Saya tahu Yesus itu berkuasa. Saya dengar namanya sering dari kecil. Tapi masalahnya saya selalu rasa seperti orang lain semua. Gak layak. Aku gak punya cukup iman. Aku gak layak. Aku gak cukup baik. Jadi saya juga dulu menderita dengan penyakit. Dari lahir sampai 18 tahun. 18 tahun saya dulu sakit, lama sakit. Padahal sudah dengar nama Yesus, tahu Yesus itu berkuasa. Tapi saya selalu merasa apa? Saya masih belum siap. Saya masih belum cukup baik. Jadi saat saya dengar kabar seperti ini. Yesus yang sama, yang 2000 tahun yang lalu mengatakan kepada orang kusta ini. Aku mau. Ada Yesus yang sama yang sudah katakan kepada saya 18 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Aku mau. Dan malam ini dia katakan kepada bapak-ibu saudara semua apa? Aku mau. Kalau aku rela membawa dosamu mati bagimu, bangkit bagimu, aku juga rela menyembuhkanmu. Lakukan semua mukjizat. Bagimu, saat saya 18 tahun, saya lama menderita dalam penyakit. Saya kecil-kecil badan lemas-lemas dalam penyakit, susah lakukan semua. Saya datang ke festival seperti ini. Saya dengar, bukan saja dia sanggup, dia mau. Saya percaya. Dan malam itu saya terima mukjizat. Sampai hari ini sembuh, sehat. Bukan karena saya baik, karena Yesus mau. Amin. Dan dia yang sama. Semuanya, semua kesaksian yang kedengaran malam ini. Baik itu terjadi di Kanada, itu terjadi di Papua, itu terjadi di mana, itu terjadi di Surabaya. Dan itu akan terjadi malam ini juga. Wow, luar biasa. Kenapa saya yakin? Kok bisa Susan katakan kayak gitu? Karena aku tahu hati Yesus. Dia sudah buktikan. Dia berkuasa dan dia mau. Wow, siapa yang mau terima sesuatu malam ini? Lambaikan tanganmu. Siap-siap terima sesuatu yang luar biasa. Saya minta semua untuk bangkit berdiri. Kita akan ambil waktu bersama-sama. Menyembah Tuhan dan setelah itu. Kita akan terima mukjizat. Tapi saya mau katakan kepada people, saudara. Sebenarnya saat masuk tempat ini, sudah mulai terima. Saat dengar semua kesaksian, saat dengar kabar tentang Yesus, sudah mulai terima. Dan saat ini pun, kalau ambil berapa saat untuk bersyukur kepada Yesus. Terima kasih Yesus, engkau mengasihi aku. Sampai engkau mau ambil dosaku. Sampai engkau mau menyembuhkan aku. Sampai apapun itu.
engkau mau melakukannya bagiku. Sampai engkau pun harus menderita kali sakit-sakitnya pun. Engkau mau. Itu kasih yang luar biasa bagimu. Saat bersyukur pun tidak ada apa-apa yang lain. Itu pun bisa terima kesembuhan. Itu pun mujizat dapat terjadi. Dan setelah itu pun kita akan berdoa sekali lagi. Mari semua angkat tanganmu saat ini. Dan kita akan bersyukur, bersyukur dan menyembah dia. Seperti Pastor Susan katakan, bersyukur. Minta hatinya Yesus. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gak punya iman. Saya pun imannya naik turun. Gak ada pendeta yang sakti. Gak ada pendeta yang imannya selalu di atas. Gak. Pendeta juga manusia. Tapi kita sama-sama berganding tangan malam ini. Kita minta imannya Yesus. Apa yang dimaksud imannya Yesus? Pastor Susan katakan 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Kenapa dia bertahan sampai mati? Karena dia percaya melalui bilurnya kita disembuhkan. Berarti Yesus itu punya iman, betul? Dia punya iman yang sempurna. Karena dia percaya melalui darahnya yang tercurah, semua kutuk dan dosa dihapuskan. Ketika kita angkat tangan yang sakit, kita minta imannya Yesus. Kita pakai imannya Yesus. Jangan pakai imanmu, percuma. Jangan pakai imannya Pastor Irwan, percuma. Jangan pakai imannya Pastor Susan, percuma. Pakai imannya Yesus. Angkat kedua tangan. Di saat katakan aku tak berdaya, oh yes Tuhan, tanganmu malah memegang aku, selalu memegangku. Dengan iman katakan menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Apa mujizatmu? Oh yang sakit, ulurkan tanganmu. Lupakan penyakitmu, katakan. Aku tak berdaya. Tangan Tuhan sedang turun saat ini. Tanganmu selalu memegangku. Angkat tangan semua pendoa. Minta urapan yang baru. Kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Memulihkan jiwaku. Kami cari engkau Tuhan. Kami cari engkau. Terjadi. Oh, mari sama-sama semuanya katakan. Di saat aku tak berdaya. Tanganmu selalu memegangku. Menyembuhkan sakitku. Memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Dengan semangat katakan, aku percaya. Come on. Tuhanku raja, kau turun tangan memulihkan ku. Aku percaya. Oh, aku percaya. Semua yang sedang mengangkat tangan, bukan dengan aku percaya malam ini. Tuhanku raja, kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Cuma saja katakan aku percaya, come on. Aku percaya. Suara jemaatmu Tuhanku ajar. Allah Kudus bekerjalah sebebas mungkin. Urapan dicurahkan pada setiap pendoa. Setiap yang sakit terima urapan malam ini. Di dalam nama Yesus. Sesuatu yang dahsyat terjadi malam ini. Kau turun tangan. Semua di mana pun kami.
terjadi. Iman Yesus turun. Iman Yesus turun. Kira mana 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 masih ini. Kira mana mana masih ini. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu saat ini. Shikapahana maya karala parala 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 parala. Ketika tadi saya menyembah Hiraba shikara darapa parala parala parala. Shama shikara rararararara. Shikara bahara la parala. Penuh dengan Roh Kudus saat ini. Hiraba rararara shikara rararararara. Shikerela parala 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 parala. Shikara bahara bahara. Dengar baik, dengar baik. Ketika menyembah Tuhan tadi, ketika menyembah Tuhan, dengar baik. Ketika tadi semua menyanyi, dengar baik. Saya melihat dengan jelas ada jantung yang buntu terbuka. Saya minta semua yang sakit jantung, Anda pulang nanti, Anda cek dan CT scan. Saya melihat jantung yang buntu terbuka. Oh, dia sedang turun menjamah. Dia sedang turun menjamah. Dan nanti saya minta yang punya kelemahan kaki, berdoa. Jangan takut, kasih space untuk mereka latihan. Untuk mereka latihan, ada kaki yang harus dilatih. Bahkan mereka baru sadar sembuh ketika mereka pulang. Sesuatu yang dahsyat terjadi saat ini. Sesuatu yang dahsyat terjadi saat ini. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Amin. Sedang terjadi. Sedang terjadi. Sedang terjadi. Sedang terjadi. Terima saja sedang terjadi. Yes, yes, yes. Pendoa boleh. Pendoa boleh mulai mendoakan kembali dalam semua nama yang sakit. Yes. Mungkin belum ada tangan manusia datang mendoakanmu. Tapi seperti kita baru nyanyikan dalam lagu ini, tangan Tuhan, tangan yang tidak terlihat, tangan yang turun dari surga datang dan menjamah tubuhmu. Dari kepala sampai kaki. Jadilah sembuh. Yes. Pemulihan terjadi saat dalam ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang ada bagian sakit dalam tubuhmu, boleh dengan tanganmu sendiri. Kalau itu kepalamu, taruh tanganmu. Kalau itu punggungmu, taruh tanganmu. Kalau itu kakimu, taruh tanganmu. Kalau itu lehermu, taruh tanganmu. Berdoa. Kalau itu mata, taruh tanganmu. Pegang itu dalam tanganmu sendiri. Yes, yes. Dan di atas tanganmu itu, ada tangan Yesus yang tidak terlihat. Kami perintahkan saat ini. Di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit. Apapun yang mengganggu mereka selama ini. Tidak boleh lagi. Di dalam nama Yesus. Nama yang lebih tinggi. Keluar. 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 Apapun, apapun itu, sumber penyakitmu, sumber sakitmu, keluar. Dalam nama Yesus. Dan saya perintahkan saat ini, dari kepala sampai kaki, dipulihkan, berfungsi dengan baik. Organ-organ yang selama ini, mulai berfungsi tidak baik. Amen. Kembali pulih saat ini. Amen. Dipulihkan. Kembali berfungsi dengan baik. Setiap sel, aliran darah, setiap otot, setiap tulang berfungsi dengan baik. Liver, jantung, apapun itu berfungsi dengan baik. Pulih. Pulih. Dalam nama Yesus, pulih. Dalam nama Yesus. Yang belakangan ini masalah katarak. Saya rasa katarak itu baru lepas dari matamu. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang selama ini ada sakitnya. Pasti belakang di bahu-bahu ini. Kayak selalu kayak ada beban berat di atasnya. Sakit untuk bergerak. Terima lepasan saat ini. Dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Yes, terima saat ini, saat ini, saat ini. Sedang terjadi.
Kalau mulai tes tubuhmu. Yes. Mungkin yang sebelumnya gak bisa bergerak, mulai bergerak. Mata yang sebelumnya kurang jelas, mulai tes, lihat-lihat. Telinga yang selama ini kurang mendengar, mulai tes. Kaki yang sakit mulai ini, mulai bergerak, mulai tes. Mulai tes, apa yang terjadi. Wow. Sebentar lagi kita akan terima sekali lagi, tapi saya mau tanya sebelumnya. Mungkin yang sejak masuk dalam tempat ini, atau selagi dengar tentang Yesus, atau saat ini dalam doa, yang selagi kebaktian ini merasakan sesuatu. Siapa yang merasakan sesuatu dalam tubuhmu merasa ada perubahan terjadi. Boleh angkat tanganmu. Siapa yang sudah terima sesuatu, boleh angkat tanganmu. Ya, di belakang itu ada dua orang. Ya, ada benua boleh datang. Yes. Ini sini lagi adalah satu tangan lagi di sini. Tetap angkat tangan. Siapa lagi? Ada lagi satu lagi di sini. Ibu ini yang baju biru. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi di sini. Tadi ada ibu yang angkat tangan. Siapa lagi di tengah? Tetap ini? Ada lagi yang angkat tangan. Yang sudah ya, di belakang merasa, yes. Tadi itu ada dua ibu, orang. Boleh. Itu ada bapak-bapak asyam. Lagi di tengah di belakang. Ibu ini juga di depan. Ini ada lagi. Ibu ini juga baris ketiga. Ada juga bapak-bapak di situ. Saya minta tolong Asyir, sesuatu yang sudah Anda merasakan, yang sudah merasakan sesuatu dari Pastor Susan, katakan angkat tangan kanan supaya Asyir bisa membawa Anda. Ada? Dibawa, dicek dulu, Pak. Ada lagi, yang sudah merasakan sesuatu di tubuhnya. Tepuk tangan buat ibu ini, kemarin. Asyir, bantuin lihat yang kanan kiri supaya dibawa ke ruang dokter untuk dicek. Haleluya, ada lagi? Sudah merasakan sesuatu, yang sudah merasakan sesuatu saja, angkat tangan kanan dimanapun Anda berada untuk Anda dicek terlebih dahulu. Kesaksiannya, semua kesaksian akan dicek oleh dokter terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Masih terjadi. Berdoa tetap cek bagian yang sakit saat ini. Pendoa tetap mendoakan saat ini. Terjadi di tempat ini. Kau Yesus yang sembuhkan. Semua tetap angkat kedua tangan kita, tetap menyembah Dia. Jangan lihat kanan kiri. Di dalam nama-Mu Yesus, ku terima janji-Mu. Tetap angkat kedua tangan, terima janji Tuhan, terima kesembuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada orang-orang pulihkanku, haleluya. Roh Kudus siap pulihkanku di dalam nama-Mu Yesus. Sembuhkanku, Yesus. Kau Yesus yang sembuhkanku di dalam nama-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus, ku terima janji-Mu. Ku terima janji-Mu. Oh, pulihkanku. Pulihkanku. Roh Kudus yang pulihkanku. Di dalam nama-Mu Yesus. Sembuhkan Yesus yang sembuh.
dalam namamu Yesus. Masih terjadi saat ini, bahkan ketika Anda pulang nanti, dengar baik, ketika Anda pulang nanti, terus akan terjadi kesembuhan, pendoa masih akan mendoakan Anda. Saya masih ingat 7 tahun yang lalu ada seorang anak yang tuli, dia tidak bisa mendengar sama sekali, selesai kebaktian dia belum sembuh. Lalu pendoa masih mendoakan, tiba-tiba ketika kami sekali lagi mendoakan, gak pakai ngotot, tidak pakai apa-apa. Anak ini juga bukan orang Kristen. Dari lahir, ketika kami tumpangkan tangan sekali lagi dan berkata kepada ketulian, dalam nama Yesus, keluar. Tiba-tiba anak ini berkata, dia gak bisa ngomong karena dari kecil dia gak tahu. 1, 2, dia cuma bisa, ketika saya tepuk, dia ikutin tepukan saya, tok. Ketika saya tepuk 2 kali, tok, tok. Dia ikut, tok, tok. Dan dia mendengar untuk pertama kalinya. Setelah belasan tahun dia tidak pernah mendengar. Sesuatu masih terjadi saat ini. Sebelum kita dengar kesaksian, sekali lagi taruh di bagian yang sakit dimanapun Anda berada. Dan saya percaya saat ini kepada setiap Anda yang saat ini sakit. Sekali lagi kami minta Tuhan, Kau menjama setiap kelemahan tubuh ini. Di dalam nama Yesus, semua mata yang rabun, kaki yang lemah, keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Dan Anda yang merasakan sesuatu berubah, Anda cari orang-orang di belakang saat ini. Ya, ada ibu yang menggerak-gerakkan tangannya. Saya tanya sekali lagi, jika Anda merasakan sesuatu berubah di tubuhmu, angkat tangan kanan sekali lagi dimanapun Anda berada. Yang merasakan sesuatu berubah, angkat tangan kanan dimanapun Anda berada. Yes, yes, yes. Saya minta semua pendoa mulai cek lagi, mulai tanya lagi. Dan Anda boleh duduk sembari kita mendengarkan 1, 2 kesaksian malam hari ini. Terus pendoa tetap fokus mendoakan, tetap fokus mendoakan. Silakan. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat terlebih dahulu buat Tuhan Yesus. Pastor Irwan, Pastor Susan, bersama saya Ibu Eka, sudah 5 bulan kakinya sakit, tidak bisa nekuk, kalau jalan juga sakit. Hari ini terima kesembuhan, bisa jongkok, bisa tekuk, bisa jalan, gak sakit sama sekali. Ibu Eka, coba lihat dulu ke depan. 5 bulan, memang pakai masker ya, atau boleh dibuka sebentar maskernya? Boleh ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, buat Ibu Eka. Apa yang terjadi, diceritakan sejujurnya. Anda boleh lihat ke jemaat, tidak ada kesaksian palsu. Semuanya dicek oleh dokter. Saya minta Anda, apa yang terjadi? Sebelumnya tidak bisa apa, dan saat ini setelah menerima kesembuhan, apa yang terjadi? Tadi saya tuh sakit, terus habis itu sama pendoa tadi didoakan. Bener tak? Mosok sih gitu. Mosok sih disembuh gitu tak? Mosok sih. Aku lo doa terus tapi kok gak bersuara gitu. Terus habis itu didoakan gitu, saya gemeter terus. Terus di sini panas. Oke. Gitu. Terus sama pendoanya disuruh berdiri. Loh, kok lah duduk kan gini. Gini langsung, loh, kok enteng gitu loh. Kok enteng? Iya. Moro-moro berat badannya turun, enteng gitu. Terus habis itu sebelumnya berat. Iya, ketat gitu loh, sakit. Ketat. Oh, iya, sakit. Terus habis yang ini enteng yang sini. Terus didoakan lagi yang sini. Oh, awalnya dua-duanya sakit? Enggak, yang ini aja. Yang kiri toh? Iya. Tuh, terus sama yang ini didoakan juga enteng. Terus akhirnya saya bisa gerak-gerak gini.
Sebelumnya enggak bisa? Enggak bisa. Sebelumnya ya apa? Saya nekuk enggak bisa. Nekuk saya bisa. Kalau ke toilet manapun kalau itu jongkok, saya enggak mau, enggak jadi. Gak soalnya kalau saya jongkok, berdiri, waduh masalah. Ini jujur ya, masalah ini ibu ini bisa jadi pengkhotbah ini ya. Semua kita dengerin sampai melongo gini, masalah gitu ya. Iya benar, kerangkangan buwe gini-gini. Waduh. Sekarang saya bisa gini loh. Waduh. Kwenteng loh. Wendeng, saya kan tadi nggak bisa gini, duduk kan nekuk gini, nggak bisa. Ini tadi saya tarik gini, loh kok enak? Tak tarik lagi ke lebih dalam, loh kok enak ini? Ya? Ya wis. Ya, ayo kita hitung. Ayo, 1, 2, 3, ayo. 1, 2, 1 nih. Oh ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang keras. 8, 9, 10, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebelumnya bisa lompat. Gak bisa, ayo sekarang lompat ya. Tuhan Yesus coba. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tepuk tangan dan dahsyat buat Tuhan. Kedua tangan kita, nanti saat seisi rumahnya akan diselamatkan ya. Terima saat ini urapan dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, bukan hanya disembuhkan tapi berkat yang utama. Arahkan kedua tanganmu Bapak Ibu, adalah keselamatan atas rumahmu. Terima urapannya di dalam nama Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Percaya Tuhan, urapi, urapi, urapi. Irabashi karadarabashi, kinadarabashi karadarabashi, orabashi karadarabashi. Kita dengarkan beberapa kesaksian lagi sembari tetap terus didoakan. Sesuatu yang dahsyat terus terjadi. Tepuk tangan buat seorang ibu yang luar biasa. Ini ada yang lain. Baru ada sesuatu yang baru terjadi. Ini baru terjadi. Ibu ini lagi ketawa-ketawa, kenapa? Karena penuh sukacita. Penuh sukacita. Ah, ibu tutupin lagi dengan masker, jangan malu. Buka aja boleh. Cantik sekali senyumannya. Boleh buka? Kasih tepuk tangan masih buat malu. Ibu ini, haleluya. Dia ketawa terus, karena ini baru sukacita sekali. Dia dijama, ibu... Mau coba cerita apa yang terjadi malam ini? Kemarin itu saya kan di modern demo di situ ya. Saya enggak bisa dituntun, sekarang bisa sendiri. Sudah bisa sendiri, sudah bisa jalan sendiri. Wow. Dia kayaknya kembali sukacita seperti anak kecil. Kekuatan masuk kakinya. She's like really touched by God right now. Yeah. Cerita. Jadi kemarin itu sakit ya kaki? Iya, ditekuk ini enggak bisa. Terus ditekuk ini enggak bisa. Saya nangis. Nangis saya ini. Nangis terus mari Una di doanan Bapak di situ. Baru mulai merasa lumayan, mulai kurang rasa sakit itu. Saat itu ibu duduk sendiri nangis-nangis, ya. Tapi ini datang oh, doakan. Nangis-nangis dia. Terus ibu mulai merasa kurang sakitnya. Sekarang kurang. Terus kemarin dibawa nang dokter sana kurang. Terus tak bawa longgo di situ. Tak gerak no gini gak bisa. Sekarang ditungannya gak bisa. Sekarang sudah bisa.
Dia memang penuh dengan sukacita sekali. Didoakno anake jarene. Ya, itu artinya didoakan anake. Ibu ini sukacita sekali. Ibu ini sukacita. Ya, mau peluk yang ini, penyanyinya di jasa. Dipeluk sekalian, Bu. Dari tadi nangis, Bu, ya. Ya, sekarang kemarin lari-lari ya, enggak iso, Bu, ya. Sekarang coba lari-lari ya, sama saya, sama Bu Susan, ya. Jalan, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, come on. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan. Dia malu, siapa yang menyembuhkan? Saya percaya Ibu ini dijamah Tuhan, ya. Dia terus menangis. Dan dia tahu Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ibu ini. Kita lihat ya bagaimana Tuhan mencintai saudara-saudari muslim. Termasuk Ibu ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia terus menangis. Kalau tadi Anda tidak mendengar, dia peluk Ibu Susan berkata, "Duh, terima kasih anakku, aku tidak iso kayak gini, dokter, ya wis gak iso, tapi saiki iso. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati, Bu, ya." Ya. Kapan lagi rangkul bule ya, Bu, ya? Enggak usah beli boneka Barbie. Ini Barbie-nya dibawa pulang aja, Bu, ya. Saking senengin. Aduh, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Aku enggak dipeluk. Waduh, isin aku, Bu. Aku kok bertepuk sebelah tangan ini ya, Ibu ini piye. Tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita. Pastor Irwan, okay. Pastor Susan, di sini ada Ibu Susan yang sudah selama satu tahun mengalami penyakit namanya plantar fasciitis, di mana telapak kaki kiri itu merasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Tadi waktu puji-pujian penyembahan dia merasakan sesuatu dan dia mengecek bahwa rasa nyerinya sudah turun drastis. Wow. Selama satu tahun kakinya nyeri sebelah kiri, telapak kaki. Plantar fasciitis. Oke, okay. Wow. Boleh sekali lagi Ibu ke tengah, tepuk tangannya dahsyat. Boleh Bu, kalau Ibu gak keberatan boleh maskernya dibuka, boleh? Atau Ibu? Oh gak usah, iya karena jaga kesehatan Bu ya. Takut kemuncratan orang-orang menyanyi ini Bu ya. Ayo Bu sini, tengah-tengah. Oke, Bu. Jadi diceritakan apa itu plantar fasciitis, tadi rasanya gimana, dan apa yang Ibu rasakan saat ini. Ya, selama satu tahun yang lalu, saya entah kenapa tiba-tiba telapak kaki saya yang kiri itu, kalau setiap pagi bangun, menginjak telapak ke lantai itu gak bisa, harus tunggu beberapa saat dulu baru bisa jalan. Dan kalau jalan pun juga itu kadang-kadang terseret-seret. Dan saya gak boleh menyentuh langsung ke lantai karena sakit, sehingga dokter menyarankan saya harus pakai sepatu yang empuk supaya saya tidak merasakan rasa sakit itu. Lalu saya coba usaha yang lain, seperti saya turunin berat badan dan sempat turun berat badan sebanyak 7 kilo. Dan memang itu membantu. Tapi masih tetap ada rasa nyeri. Cuma kemarin itu beberapa minggu yang lalu, saya entah kenapa saya berjalan karena saya pakai sendal yang agak tipis, tiba-tiba kena antuk batu, kaki saya tuh tambah sakit. Saya malah boleh dibilang lebih nyeri lagi daripada yang sebelumnya. Tapi saya pas kesini pun, saya cuma bilang gini sama teman saya, saya mau ikut KKR ini, pertama karena saya pengen plantar fasciitis saya disembuhkan, kedua kalau bisa didoakan supaya saya punya anak, seperti itu. Ya kalau saya sih, malah saya gak kepikiran plantar fasciitisnya malah, karena saya pikir itu buat saya itu penyakit yang gak sampai terlalu rumit lah. Tapi tadi ketika saya datang, saya menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, entah kenapa saya merasakan ada satu lawatan Tuhan seperti sedang menjamah saya. Karena saya tiba-tiba merasakan rasa haru saya terhadap Tuhan yang mengasihi saya. Pada waktu setelah selesai kan saya duduk. Saya cukup kaget. Kok pas saya duduk kaki saya sepertinya lebih mendingan.
Lalu saya sempat pijit-pijit kaki saya. Mungkin yang di belakang saya tadi tahu kalau saya mijit-mijit kaki. Ada ya, ibu duduk di mana tadi? Di baris ketiga keempat. Oke, oke. Lalu saya pas mijit-mijit itu saya gak yakin. Tapi saya sampai gak percaya saya pijit-pijit lagi. Kok gak ngilu ya seperti tadi awal pertama sakit banget gitu. Jadi saya disitu merasakan, wah ini benar-benar jamahan Tuhan ke saya. Jadi yang ditusuk-tusuk itu hilang rasa sakitnya. Iya, terus biasa gak bisa dihentak-hentakkan gini? Gak bisa sakit. Sakit. Ya. Yang sekarang udah gak sakit lagi? Udah enggak. Yang mana? Kiri. Sini. Dari malah setahun setiap kali dihentakkan sakit ya? Gak dihentakkan malah saya, karena baru gini aja udah sakit. Baru gini aja udah sakit. Tiba-tiba hilang sekarang. Iya. Coba tunjukkan Bu. Ayo ini kunci apa nih? Kunci apa? D, G, G, G. Coba Bu ya. Ya. Allah bangkit. Coba Bu, rintakan lagi Bu. Bersorak, gak sakit Bu? Gak sakit ya, karena Allah bangkit. Yes. Bernyanyilah. Karena iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan. Tempatnya dibebaskan. Mari kita bangkit beri sama-sama yuk katakan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Boleh Bu, sama-sama katakan. Allah bangkit. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa katakan Allah dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat banget kedua tanganmu. Berdoa buat ibu ini Tuhan. Pengen punya anak ya, suaminya gak ikut. Ada rapat suaminya. Kita berdoa, angkat kedua tangan kita. Terima jamahan dari kedua tangan yang berlubang paku. Percaya Tuhan menjamah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin malam ini kita terima sesuatu bukan yang kita cari, tetapi yang luar biasa. Siapa tahu kita pulang dan kita temukan kita sudah terima sesuatu yang lebih besar. Siapa tahu malam ini mulai lebih baik, besok lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Tidak terbatas dengan hanya yang terjadi pada saat ini saja. Mungkin ada yang baru ke dokter cek, baru dinyatakan itu sembuh. Tidak semua mungkin yang bisa dites malam ini. Tetapi yang luar biasa, saya baru terima kabar. Malam ini saja, sudah 10 orang dinyatakan sembuh dari dokter. Beri kemuliaan bagi Yesus. Wow! Saya percaya di jalan pulang tambah. Besok pagi bangun tambah. Besoknya tambah. Karena Tuhan tidak terbatas dengan saat-saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amen. Kapanpun, dimanapun, semua dia sanggup lakukan. Saya percaya masih terus terjadi seperti kata Pastor Susan. Barusan saya cek ada lagi yang asma disembuhkan dan sebagainya. Tapi sebelum kita dengarkan dan sebelum kita pulang, saya minta kita semuanya saat ini tutup mata, tetap bangkit berdiri. Dan nanti ketika Anda pulang, Anda yang masih mau didoakan, saya minta para pendoa kita setia, kita stay untuk tetap mendoakan mereka yang membutuhkan. Tapi tadi seperti apa yang saya katakan, bahwa hadiah terbesar adalah ketika Anda diselamatkan. Anda yang sekarang belum yakin menerima keselamatan, jangan lihat kanan kirimu. Angkat tangan kanan tinggi. Kau yang sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah yakin, Anda jangan angkat tangan, please. Yang belum yakin saja. Amin. Yang belum yakin saja, Anda angkat tangan kanan. Amin. Amin. Dan semuanya, WL Singers, dan bahkan semua yang sudah yakin, bantu mereka yang belum yakin. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
maka engkau akan diselamatkan. Mari semuanya, semua yang belum yakin tetap angkat tangan kanan. Wow, wow, dahsyat. Bahkan saya melihat ada saudara-saudari dari agama lain. Karena ini bukan agama, tapi ini pribadi. Ya, tetap angkat tangan kanan. Jangan takut apapun agamamu. Taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Semua ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini. Hari ini. Aku menerimamu. Aku menerimamu. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat. Dan Juru Selamat. Aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Tapi engkau. Tapi engkau. Bukan hanya sanggup. Bukan hanya sanggup. Tapi mau. Tapi mau. Menyelamatkan aku. Menyelamatkan aku. Tuhan. Tuhan. Terima aku. Terimalah. Dan mulai hari ini. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Aku di tanganmu. Aku di tanganmu. Aku di hatimu. Aku di hatimu. Aku di rencanamu. Aku di rencanamu. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Aku berkemenangan. Aku berkemenangan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan sama-sama yang dahsyat. Amin. Sekali lagi saat ini, sebelum kita dengar satu kesaksian lagi. Saat ini semua tetap tutup mata. Jangan malu karena Anda ada di tempat ini karena Yesus yang mengasihi Anda. Jika Anda belum dibaptis, angkat tangan kanan tinggi di tempat. Jangan malu. Haleluya. Yang tinggi, it's okay. Yes, tepuk tangan buat mereka yuk. Saya minta Asyar saat ini bantu pendoa, bahkan bantu. Tetap angkat tangan kanan tinggi yang belum dibaptis. Angkat tangan kanan tinggi. Asyir akan membawa Anda dan akan membriefing Anda. Anda gak akan dicemplungkan sekarang. Tapi Anda akan dibriefing. Ada lagi, angkat tangan kanan tinggi. Bapak ini, ibu ini, bapak ini. Ayo, bapak tetap angkat tangan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ada lagi yang belum dibaptis? Ada lagi yang belum dibaptis? Angkat tangan kanan tinggi dimanapun Anda berada. Come on, kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat supaya gak malu-malu. Kanan kirinya ajak mereka. Yes, ada lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ada yang belum dibaptis, angkat tangan kanan tinggi. Wow, satu jiwa bertobat, sorga bersorak-sorai. Haleluya, bersorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Anda ikuti sign baptisan, Asyir akan membawa Anda untuk dibriefing. Haleluya, haleluya. Ada lagi, Bapak Ibu, jangan ragu. Ada lagi yang belum dibaptis, angkat tangan kanan sekali lagi, ada lagi. Haleluya, haleluya. Asyir akan membantu Anda. Hari ini saya percaya adalah permulaan dari apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah New Life Church. Kita berdoa supaya semua dan seluruh Surabaya mendengarkan nama Yesus. Kita dengarkan satu kesaksian lagi ya. Lalu kita akan pulang dengan sukacita. Dan kita akan bawa kabar gembira ini. Bahkan Pastor Susan katakan, ya sayangnya kita cuma satu hari. Biasa kita bisa 3 hari, 4 hari. Ada yang besoknya bawa temannya, lusanya bawa teman-temannya lagi. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Selalu ada kesempatan yang luar biasa. Amin. Akan ada tuaian jiwa-jiwa. Satu kesaksian lagi kita dengarkan. Maaf Pastor Iwan, sebelum kita dengar kesaksian lagi, ada breaking news ya. Ada berita terbaru. Saya minta Pastor Felicia untuk ceritakan ya. Apa yang sedang terjadi. Jadi ada satu ibu tadi pada saat Pastor Irwan mendoakan, ada yang sakit jantung. Ibu ini memang punya sakit jantung, dan pada saat Pastor Irwan berdoa, dia merasakan jantungnya ada yang menekan begitu dalam, dan dia merasakan panas. Dan setelah itu dia merasa begitu lega. Lega sekali, dan tangannya yang tadinya gak bisa menggenggam gini, sekarang bisa menggenggam. Wow. Dan ya, ibu itu merasakan jamahan Tuhan pada saat Pastor Iwan berdoa, dan saya percaya dia sudah menerima kesembuhan. Ibunya mau kesaksian? Ibunya. Oh, ibunya malu, oke. Okay. Karena tadi waktu kita menyembah, bahkan itu belum sebelum berkhotbah ya, waktu kita menyembah, saya benar-benar melihat, saya bukan dokter, tapi saya melihat ada seperti istilahnya apa ya, ada dokter-dokter di sini, kayak bilik-bilik jantung yang tiba-tiba pop, saya dengar suara itu pop, terbuka. Dan saya percaya, makanya kalau Anda ada yang sakit, saya percaya ibu ini ada sesuatu yang menekan, itu adalah tangan Tuhan. Dan saya minta Anda juga yang merasakannya, pulang Anda CT scan. Karena kita mau melihat bukti otentik dari dokter. Tapi saya percaya sudah terjadi saat ini. Come on, thank you Felicia for telling us this. Kemauan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mujizat bukan segalanya. Tapi mujizat adalah penunjuk arah. Kepada siapa? Yesus. Kita dengarkan satu kesaksian satu lagi. Tepuk tangan Pastor buat Irwan, Pastor Susan. Ini adalah Ibu Siti. Woo! Ibu Siti mengalami sakit asma dan sesak nafas. Dan pada saat didoakan dia mengalami jamahan Tuhan.
dia lebih lega sekarang bernafasnya, dan juga waktu dia datang kakinya sakit, susah berjalan dan sakit, dan saat ini dia sudah mengalami kesembuhan. Kakinya sakit sudah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? Gak bisa apa? Gak bisa jalan. Gak bisa jalan? Iya. Jadi tadi nangkini numpak apa nih gak bisa jalan? Numpak. Numpak len. Numpak len. Iya. Terus jalannya seperti apa tadi? Enggak. Dibopong? Iya. Alhamdulillah. Oh sekarang apa? Alhamdulillah sembuh. 5 tahun ya. 5 tahun. Iya. Jadi tadi siang bopong sopo? Kuat ya. Sin bopong ciami ya luar biasa ya. Mamai. Mamai sin bopong. Oh mama, oh iya mama Ludiana. 5 tahun. Terus asmanya sudah berapa tahun? Kecil. Mulai kecil. Iya. Sekarang enggak. Loh, dulu nih piye? Bunyi. Jalan. Gini. Ya. Ngik. Lu ya dulu saya kecil tuh asma soalnya. Jadi kalau gitu. Mulai kecil. Terus tadi yang dirasakan apa setelah didoakan? Maskernya dibuka sedikit boleh? Malu. Oh malu, enggak apa-apa tepuk tangan ini ya. Bukti bahwa tidak ada kesaksian palsu. Tidak ada kita membebaskan apapun yang dirasa nyaman gitu ya. Apa terus gimana Bu? Terus asmanya piye? Sekarang asmanya berkati Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus. Enggak sakit. Enggak sesak lagi. Iya, enggak sesak. Sini kalau batuk gitu di sini sakit. Sekarang enggak. Enggak sama sekali. Iya, sama sekali. Coba tarik nafas yang dalam. Dulu saya itu sakit. Kalau dulu kayak gitu sakit. Makasih. Makasih, iya. Oke, kita arahkan kedua tangan kita. Mau berdoa buat ibu ini ya. Kakinya juga setelah 5 tahun disembuhkan Tuhan. Kita arahkan kedua tangan kita. Bu siapa namanya? Bu Siti. Yuk kita arahkan supaya kasih Tuhan melimpah. Dan satu keluarga bisa kenal Tuhan Yesus. Yuk semuanya arahkan kedua tangan. Siapa yang menyembuhkan Anda? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan Anda? Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, haleluya. Haleluya. Oke, lari dulu sekali terus ibu pulang yuk. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Nggak sesek. Dulu nggak bisa. Dia naik, Roh Kudus. Ayo Pak Pendeta lari. Haleluya, asma berkiatu. Haleluya, dia bantu. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Pulangnya tanding lari sama Pak Pendeta. Tadi saya dikirim, ayo Pak Pendeta lari. Mentang-mentang sudah enggak asma lagi. Enggak sesek sama sekali lari. Kalau dulu? Dulu menggos-menggos. Sekarang sekali lagi dihitung 1-3 tanding lari sama Pastor Irwan sama Pastor Susan di sini. Saya harus lari pakai high heels. Sama Daniel ya. Pakai high heels. Ya, menangani dalam nama Yesus. 1 nama Yesus. 2 3 lari. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat ibu ini. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Cepat daripada saya. Saya lebih susah bernafas daripada dia. Bagaimana rasanya saat ini? Tidak. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya Ibu Siti sudah diberkati Tuhan. Tumpuk tangan bagi Yesus. Datangnya ditolong jalan. Pulang lari-lari sendiri. Yesus sungguh baik, luar biasa. Haleluya, lebih dahsyat lagi buat ya. Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya baru dapat report terus terjadi. Ada yang merasakan panas, ada yang tidak bisa jongkok sama sekali. Ada juga yang jantung tadi disembuhkan. Dan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan.
Terus ingat apa kata saya, kesembuhan bukan intinya, amin. Sekalipun Tuhan tetap menyembuhkan. Saya percaya Sabtu ini Anda mau datang ke tempat ini, bahkan bawa jiwa, bawa saudara-saudari kita. Itu upahnya besar di sorga. Dan gereja ini, saya mau terus katakan, gereja ini terbuka untuk semua orang. Dan Anda yang mungkin tidak pernah ikut kebaktian hari Kamis, kita kebaktian, siapa yang biasa ikut kebaktian hari Kamis, angkat tangan, boleh? Wow, Anda tahu Bapak Ibu, saya mengasihi Anda sebagai gembala di tempat ini, saya selalu mendapatkan visi dari Tuhan, gereja ini bukan gereja punya orang kaya, bukan punya orang tertentu, tapi gereja ini milik Tuhan untuk semua orang. Tepuk tangan yang dahsyat. Saya rindu melihat lawatan Tuhan terus terjadi. Ini belum apa-apa. Saya minta kita semua setia. Dan Anda datang ke tempat ini bukan untuk dapat apa-apa. Saya lihat, saya bangga kepada Anda. Anda tidak cari apa-apa. Anda tidak cari barang-barang di dunia. Anda tidak cari door prize. Anda cuma cari Tuhan. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Anda semuanya yang dikasihi Tuhan. Dari lubuk hati yang paling dalam. Mari kita bersama-sama. Katakan apa, kanan kiri? Bersama-sama. Saking semangat. Rek TV ini larang ya. Disaduk gini ya. Hah? Bersama-sama. Pastor Irwan tok gak bisa memenangkan kota ini. Para penyanyi tok gak bisa. Tapi siapa? Katakan kanan kiri depan belakang. Kamu dan aku. Katakan, kamu dan aku, dan tunjuk Pak Pendeta, dan iku, gak apa-apa, gitu, dan iku, ya, ya, kui, ya, kui, sama-sama, mau sama-sama, siapapun di mata Tuhan berharga, amin. Dan jangan lupa, bahwa malam ini jam 9 malam, kita akan launching lagu yang saya ciptakan bersama dengan Daniel, New Life Worship semuanya, bersama dengan Kak Sari Simorangkir. Apa? Mujizat pasti malam ini jam berapa? Jam 9 di YouTube. Semua tahu YouTube? New Life Indonesia. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Dan 3 minggu ke depan sudah akan ada di Spotify, Jukebox, apalagi Daniel? Kaset. Oh? Kaset. Oh ya, dan Anda juga bisa mendapatkan kaset-kaset dan CD-CD-nya di pondok-pondok pujian terdekat. Ini namanya nostalgia masa lalu ya. Anda nanti bisa download di digital platform. Mari angkat kedua tangan Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur buat cintamu. Jadikan kami satu hati Tuhan. Ini jemaatmu yang angkat tangan. Kami mau ini bukan acara, tapi menjadi kegerakan. Kami berdoa Engkau pakai gereja ini untuk penginjilan, untuk mengasihi mereka yang tidak terjangkau. Bahkan untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, kami lihat ada pertobatan, keselamatan terjadi atas Surabaya. Dan berkati tangan-tangan ini ketika mereka pulang, mereka tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Dan besok kembali ke tempat ini, dengar Bapak Ibu, besok jam 10 pagi dan jam 4 sore, Pendeta Susan Hoover akan melayani kita semua. Dan juga Pendeta Kevin Tai, suami dari Pendeta Susan Hoover, akan melayani di Alive. Sekali lagi, terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami serahkan Surabaya dan kami serahkan Indonesia untuk menjadi kota dan bangsa pujian di dalam nama Yesus. Yang percaya dan besok kembali beribadah, sama-sama katakan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati lebih dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk terlebih dahulu.